Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan update teman-teman di sebelah sini di area Petetan, Jajalonan, dan sebelah sana area betina. Tadi belum bisa update karena memang di sebelah sana itu ada musik yang kenceng banget, jadi agak sulit juga videonya gimana. Makanya saya kadang agak sulit untuk bikin video ke area sebelah sana itu. Ada musik, sering ada musik sebelah sananya. Jadi agak sulit bikin videonya. Ini kita lanjut nih. Domba seperti ini, kecil dombanya. Ini 1.800.000 ini sudah laku ini. Ini 1.800.000. Ini di lapaknya Kang Nanang, tinggal 3 ekor beliau. Beliau bawa 11 ekor. Beliau bawa 11 ekor, tinggal 3 ekor. Berarti sudah laku lumayan. Nah, ini salah satu punya beliau ini. Ini juga nih. Anu itu pasaran seberapa kan? 275. Pasaran 27. Tuh. Pasaran 27 seperti ini. Harga masih bisa nego. Nanti nomor WA beliau ada di saya. Kita lihat detailnya nih. Domba-domba buat bahanan kurban. Ini dengan Pak Haji Ukar juga nih. Oh, sebelah sini nih. Ini di lapak Pak Haji ini, Pak Haji Ukar nih. Pada tidur dombanya. Ada mel video Pak Haji. Beri amang. Oh, domba-domba kayak gini. Tapi gak tahu yang punyanya ini sebelah mana ya. Sekarang udah agak kosong tuh teman-teman. Lihat. Tadi mah penuh banget. Terus juga ada musik di sana itu kenceng juga itu. Jadi gimana mau bikin video? Tuh. Domba-domba ekonomisan. Masih banyak tersedia ini padahal sudah siang ini. Sebagian sudah pada pulang. Ini sekitar jam 10:30. Oh, gak tahu ini yang punyanya mana ya. Ini domba Priangan, Priangan, banyakan. Ini Priangan tuh. Domba-domba Priangan. Yang kayak gini 2.300.000 nih. Nah, 2.300.000. Standar 23. Bisa nego sedikit. Nego sedikit berarti memang pasarannya seperti itu teman-teman. Domba-domba ekonomisan. Yang agak gede dikit di 25-26. Oh. Kondisinya
area betina nih. Tuh, betina-betina. Banyak pilihan buat betinaan. Banyak pilihan. Nih, priangan. Loh, ada betina gede banget, kelas A ini kayaknya nih. Oh, betina. Pasaran sabar, Kang, betinan ge? Iya, 27, 2. 27. Oh, 2 nana 27 teh. 2 ekor 2.700.000. Tuh. Nah, ini betina gede banget nih. Oh, yang satunya tuh gede banget, Pak. Tuh, yang dibawa gede banget. Tuh, betinaan. Kurang salawe. Seberapa aja ini, Nana? Pasaran, Nana? 25, 22. Oh, 22 itu ya? Teh. Terus peranak kan? Pernah. Oh, nunjung kandung. Dua sasi. Hamil mudanya. Cokelnya ada tuh. Dua-dua bibitan. Ohonya. Oh, banyak bibitan tuh. Oh, ada bibitan super gede banget tuh. Oh, bibitan super gede banget nih. Ya, apa? Tuh. Ini yang anakan nih, sama anak-anaknya. Banyak pilihan di pasar mah. Tuh, ini juga daraan. Namun gak semuanya bisa saya tanya, teman-teman, karena ada yang bersedia, ada yang enggak gitu kan. Tuh, ini priangan. Domba-domba priangan. Tuh, banyak domba-domba priangan. Pilihan, kalau ke pasar mah banyak pilihan. Tuh. Ini area ke sebelah sininya nuh. Betinaan banyak. Kalau pagi-pagi penuh banget di sini, teman-teman. Tuh, area domba buat akikah di sini. Yang belang juga ada tuh. Belang. Domba buat akikah di sini, buat bahanan buat tahun depan Rayagung. Oh.
intinya banyak banyak banget pilihan untuk harga relatif murah lah. Nih ada domba super juga, ini indukan, indukan super ini, anaknya satu. Tuh rancung tanduknya. Nih sebaplang. Bagus ini warnanya. Keren. Iya. Oh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya untuk domba-domba bahanan dan betinaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.